Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara press conference ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Nenen dari portal harian Konspirasi. Ya. Gini, Mas. Mas Rangga ini kalau dilihat-lihat kan menjalankan semua untuk single ini seorang diri ya Mas. Dimulai dari bikin lagunya sendiri, lalu menjalankan promosinya juga dilakukan seorang diri. Bahkan menggelar press conference ini pun Mas Rangga melakukan seorang diri. Dan Mas Rangga mengundang kami-kami ini yang notabene juga adalah Mas Rangga sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa Mas Rangga nggak ngundang media beneran secara langsung gitu loh? Kan kalau sendiri kayak gini kan malah kelihatan Mas Rangga nggak ada modal, nggak ada koneksi. Apa nggak malu? Oke, ada pertanyaan lain? Ya? Ya, Mas. Jika kita googling nama Rangga Pranendra di internet, maka banyak sekali tautan yang mengarahkan pada idol grup JKT48. Atau JKT48. Iya, JKT48. Saya sudah duga pertanyaan ini pasti akan muncul di press conference. Kenapa berhenti JKT-JKT-an sih, Mas? Sayang banget loh. Ya, saya sudah nggak menemukan ketertarikan lagi aja sih di situ. Ya, saya merasa sudah cukup lah gitu. Bikin lagi lah lagu buat member JKT. Nggak mau. Ayo dong. Nggak mau. Ayo lah. Nggak mau. Bikin lagi. Nggak mau, dibilang nggak mau. Bikin. Nggak. Bikin lagi. Nggak mau. Ayo dong. Nggak mau, anjing. Mau anjing. Eh, biasa aja dong. Kenapa sih marah-marah mulu? Udah lah, males. Maksudnya gini mungkin Mas, kalau saya pikir sayang gitu loh Mas Rangga udah membuat image sedemikian rupa, membesarkan channel sampai segede itu, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja. Nangkep gak sih? Gini loh, saya tuh capek disangkut pautin terus sama JKT48 gitu loh. Ya udah, saya juga pamit kalau gitu. Misi. Gini Mas, saya yakin yang punya pendapat kayak gitu tuh nggak cuma dia doang. Di luar sana pasti banyak juga orang punya pendapat kayak gitu loh. Mas ini apa nggak nyesel nanti kehilangan fans, kehilangan subscriber gitu, nggak nyesel? Ya nggak apa-apa. Ya oke lah kalau Masnya bilang gitu. Ya saya juga jujur jadi males. Sebenarnya tuh saya itu adalah pengikut setianya Mas Rangga. Saya dengerin karya-karyanya Mas Rangga zaman dulu bikin buat member. Cuman begitu sekarang Mas Rangga udah lepas dari JKT, udah nggak menarik lagi aja di mata saya gitu Mas. Jadi nggak ada nilainya lagi, udah nggak menarik gitu. Jadi mohon maaf nih Mas, saya juga pamit undur diri kalau gitu. Ya, jangan baper Mas ya. Gak apa-apa kan Mas ya? Iya, bolpen saya mana tadi? Oh ini jatuh. Ya udah saya pamit dulu Mas. Assalamualaikum. Jawab gitu loh, waalaikumsalam gitu Mas. Saya Melody Nuramdani Laksani, GM Teater JKT48. Gebrakan rang prem berikutnya adalah LDM baru. Rangga Pranendra akan merilis single baru yang berjudul Sanju Sami Memba No Uta, lagu 33 member. Single baru ini akan dirilis pada tanggal 1 Agustus 2021. Tentang lagu ini, berbeda dengan LDM-LDM sebelumnya, ini adalah Super LDM. Karena isinya bukan cuma satu member, tapi semuanya. Cie, bikin LDM lagi Bang Rangga. Dalam perkontenan-konten lagi JKT, masih ada banyak sekali potensi yang bisa digali. Setelah ini pun, para member dan staff akan bekerja keras untuk memberikan konten-konten yang semakin seru, semakin dalam, semakin impresif. Mari kita nantikan. Cilat ludah sendiri, yang penting cuan.